Halo-halo temanku, kabar terbaru dilaporkan TLIM akan mengoperasikan drone scan Eagle miliknya di Station 5 yang terletak di Pulau Layang-Layang, Kepulauan Spratly. Lalu, apa alasannya skin Eagle mematikan milik TLIM itu diletakkan di sana, bos? Menurut berita, kehadiran skin Eagle dan peralatan sokongannya itu untuk meningkatkan kemampuan ISR atau istilahnya adalah intai dan rondaan di sekitar Kepulauan Spratly sana. Ini mungkin karena di kepulauan sana banyak sekali minyak dan gas yang menjadikannya wilayah itu rawan dan panas atas gesekan dakwaan negara asing seperti China, Vietnam, dan Filipina bahwa wilayahnya itu ialah miliknya, bos. TLIM sendiri dipercaya memiliki hingga 12 buah drone skin Eagle yang merupakan sumbangan dari Amerika Serikat. Drone skin Eagle memiliki berat sekitar 22 kg saja dengan kelajuan maksimum mencapai 150 km per jam. Itu membolehkan dirinya untuk beroperasi selama 12 jam lamanya dengan ketinggian pengoperasian ideal bermula dari 762 meter sehingga 1.524 km. Bagaimana? Menurut Anda atas kabar scan Eagle yang akan diletakkan di Kepulauan Spratly, bagaimana? Menurut Anda, bos?